Kalau kemarin itu Banjar, kenapa? Tiba-tiba dari Gondosuli turun air segitu banyak, bah paraan ancur carut marut sampai ke Bulu. Nah, kenapa itu terjadi? Kan pertanyaannya itu. Pasti karena ulah kita yang merusak alam. Sadar tidak sadar itu merusak. Yaitu pohon-pohon tegakan besar di gunung-gunung ketinggian ini telah ditebang. Ditebang, bukan menebang. Dan itu kejadian benar-benar yang terjadi. Dengan mudahnya seluruh regulasi dari kehutanan, perhutani, lingkungan hidup, dinas kehutanan, provinsi, pusat, kementerian, balai-balai besar yang ada, semua keluarkan regulasi, tidak berarti untuk kenakalan-kenakalan warga di sekitarnya. Selamat sore Komandan, izin melaporkan untuk di wilayah dulu terjadi luapan air. Sekarang kenapa orang menebang pohon? Wong LPG itu sudah lebih murah daripada kayu bakar. Ya. Di titik desa yang paling tinggi dari Temanggung, itu LPG di retail-retail toko-toko kecil tetangga itu sudah ada. Kayu bakar dia sudah tidak perlu lagi. Ternyata menebang ini ada hubungannya dengan ruang hamparan pertanian yang pengertian mereka, warga desa di atas, kalau ada ayoman, kalau ada tegakan pohon besar, itu mengurangi produktivitas lahan pertanian. Kata siapa, nanti cari di dinas pertanian. Tapi kami di komite, atau di konservasi, atau di orang-orang hutan, hal itu tidak benar, semestinya tidak begitu. Nah, kalau sudah bicara ini produktivitas, mereka selalu membuka lahannya, membuka itu ya beladahan gitu, tidak ada pohon-pohon naungan lainnya. Maka inilah yang kemudian menimbulkan kerentangan terhadap lahan yang dulunya lahan hutan sebagai ruang penyimpan air. Nah, katanya ada banyak kata kuncinya ada di penyimpan air. Penyimpan air itu nanti tidak belum sampai kemarau, Temanggung sudah kekeringan di daerah tangkapan air seperti itu. Bagaimana resapannya? Mungkin resapannya tidak ada pohon-pohon yang bisa menyimpan air. Yang kedua yang kemarin terjadi, maka ketika Tuhan menurunkan yang namanya air hujan yang harusnya disimpan oleh hutan-hutan lindung di gunung-gunung ini, itu begitu saja melorot, begitu saja turun, bentuknya berame-rame rombongan, bahkan membawa unsur-unsur tanah, bahasanya topsoil itu, unsur-unsur tanah subur dari pertanian ini, larut begitu saja ke sungai-sungai dari anak sungai, sampai induk sungainya itu ada Progo, ada Rasa, ada Galeh, yang dulunya kalau pas tidak ada banjir atau hujan itu bening, tiba-tiba berubah menjadi kecoklatan karena itu semua adalah unsur-unsur tanah milik petani mereka. Dan itu yang mestinya diedukasi sejak dari awal. Jadi kalau salahnya kemudian di paraan banjir, di kota bawahnya itu terjadi musibah, bah, air bah, maka si abah-abah di atas inilah yang mesti kita edukasi. Tidak sekedar bisa harus menghukumnya, tapi kita edukasi dan itulah yang disebut dengan konservasi. Bagaimana konservasi ini menjalankan kegiatannya? Yang pertama, edukasi pasti. Beberapa waktu yang lalu kita di satu tempat di pegunungan, salah satu gunungnya adalah Sumbing. Kenapa dan dipilih Sumbing? Karena Sumbing adalah paling parah dari tiga gunung yang ada. Erosinya, abrasinya, kemudian konservasinya tidak dilakukan atau sudah dilakukan, yang jelas hasil akhir kemarin ini air bah sudah seperti itunya. Kita terus menanam tanpa jera, tanpa ada kapoknya. Pemerintah sebagai representatif negara untuk membuat regulasi-regulasi tetap maupun yang perubahan mengikuti perkembangan selalu diawali dari pengsbang, rencana pembangunan. Mulai dari dusun, desa, kota, sampai Bappenas. Dan itu menjadi regulasi baru. Pasti sudah ideal. Enggak kurang orang pintar negeri ini. Aplikasinya, ada suatu keadaan yang masyarakat tidak tahu. Bukan masyarakat itu sengaja melakukannya. Masyarakat itu tidak tahu.
Karena dulu dia memang tinggal di hutan, merambah hutan. Nah, itu ada pagar yang tidak permanen, tetapi orang bisa keluar masuk, yang harusnya dilarang masuk. Temanggung ini hampir 80% hutannya hutan lindung. Artinya hutan lindung itu masuk saja itu nggak boleh. Bagaimana kemudian kejadian merambah demi rambah ini, mereka beranak pinak, rasa tidak puas, tanah kontrakannya cuma berbatas garis ini misalnya. Kok situ nambah lagi sedikit, kok bisa ya? Dikorek saja rumputnya, kebuka lagi. Hutan lindung tentu ada yang berkuasa, ada yang diberi kuasa, yaitu perumper hutani. Selalu dalam aplikasi atau pelaksanaannya, bayangkan Temanggung, 1.200 hektar. Polisi hutannya cuma 3. Piye, lenoto piye. Ya, sebagai satu alasan untuk terjebak pada regulasi ini dilanggar. Jadi kata pelanggarannya inilah yudikatif harus sudah lebih berani, tegas. Teman-teman di wakil rakyat juga harus mulai ini dijadikan satu model-model. Apa sih sidang mereka? Sidang, komisi, atau merapatkan, atau mendiskusikan ini bersama masyarakat. Lebih erat, lebih kuat. Sehingga apa yang sudah menjadi regulasi, apa yang menjadi tatanan hidup, terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Secara kalimat, kata, semuanya mengatakan urgent. Yang pertama kali saya masih ingat, tahun 2020 kami dilantik sebagai komite konservasi. Dasarnya, backgroundnya adalah bencana alam ini sudah, wah gak kuat aku mas. Bencana kemanusiaan yang sudah setara dengan itu. Tapi, nek kon nandur atau kita bicara nanam, ya sudah, cuman urutan menanam saja. Evaluasinya mana? Enggak jalan. Dana monitoring diterapkan, jalan. Tuku drone. Lah wis sampeyan akeh iki ngedrone piye? Bapak-bapak dari perfilman kan tahu bagaimana ngedrone itu. Nah, terus deser buat aduh, omong kosong. Tapi dibeli drone itu. Sementara kalau kita bicara edukasi, tahun 2019 awal kita mencanangkan yang kemudian komunitas yang namanya Alir. Namanya wis Alir, Mas. Aliansi Lintas Pecinta Mata Air. Wah, bocah iki kabeh cah sekolah ben wulan moro. Ditiri dhewe wit-wite. Sanggup gak negara melakukan itu? Dan mereka ini mandiri loh, Mas. Hanya bagaimana kemudian kalau mau pelibatan masyarakat, pemerintah itu ya ditenani. Nah, sing gak tenanan iku nang kono iku, Mas. Negara iki. Nah, sementara yang konservasi, edukasi dengan segala jerih payah kita belum pernah. Kita jujur, belum pernah dilibatkan dalam perencanaan. Artinya apa? Setiap ada tahun perencanaan, sebelumnya pasti ada Bapeda mengadakan ruang konsultasi publik. Mana pernah ada sebagai suatu diskusi FGD yang keras, yang mantap, yang berbeda pendapat? Belum. Belum pernah. Wis onone ngeten iki, onone ngeten iki. Oke, tunggal deh. Nah ini yang kemudian kita jadi harus bagaimana? Eh, mari kita bicara. Negara menyiapkan satu acara yang namanya ruang konsultasi publik. Negara membiasakan ada FGD pada saat konservasi. Belum sampai total semuanya dilaksanakan, sudah keluar regulasi. Wih, edian tenan. Ada mitigasi, ada penanganan bencana. Milih, apakah kita mau kayak lagu-lagu, yuk, setelah bencana yuk kita tanya yuk. Tanya siapa? Tanya rumput yang bergoyang. Yuk gak dijawab ya rumputnya. Tapi mitigasi ini kan jelas. Bahwa seperti Anies sekarang ini. Diminta jadi anggota komite konservasi. Backgroundnya bencana alam setara dengan bencana kemanusiaan. Karena pasti makan korban. Nah kalau sudah itu intinya. Seberapa mitigasi ini? Bukan unlimited tidak. Tapi bisa dirancang. Seberapa pohon yang bisa ditanam? Ya sesuaikan dengan lahan. Pohon apa yang ditanam? Ya sesuaikan dengan keadaan alam dan ketinggiannya. Dan seterusnya. Itu saya rasa yang kenapa kami ada di komite. Komite memberikan rancang bangun ini sebagai mitra bupati untuk menentukan sikap di regulasi berikutnya. Dan yang jelas,
Komite berpendapat pada sebesar apa pelibatan masyarakat untuk alam ini. Targetnya 3, dan bicaranya di sini. Seluruh kementerian, seluruh balai tak ajak ke sini. Hanya 3, catat ini. 1, Temanggung hijau, 100% hijau. Blue water yang didapat. Ora kok kopi mix lewat kayak wingi kae ora. Ya, terakhir zero waste. Bisa? Bisa. Apa? Edukasi. Seperti yang pengilon kemarin lakukan. Wis iku. Tok. Kapan continue nek perlu bendino negara wani mbayari ora? Nek ora tak bayar dhewe. Apa ye? Kenapa dulu masyarakat namanya LMDH, Lembaga Masyarakat Daerah Hutan. Kenapa mereka hidup tanpa LPG? Di dalam undang-undang itu, yang tidak diperbolehkan adalah bawa batang. Itu nggak boleh. Ranting kering lah, nah, kalau itu busuk untuk apa? Kalau daun busuk, untuk komposnya tanaman. Kalau ranting kering jatuh, itu cukup. Tuhan Maha Adil sudah dicukupkan untuk menjadi bahan bakar mereka. Nah, sistem kontrolnya gampang. Kalau petugas kita itu datang ke rumah-rumah, kira-kira ada gelondongan-gelondongan. Niki katut sawite nggih. Gitu. Lah iya toh. Nah, apa nih regusnya? Iya toh. Hutan kita kebakaran. Ngeri lagi, Mas. Ada di dalam apa itu? Apa kene sing profilku atau IG-ku atau apa ya? Dilihat di situ. Ada Pak Kapolda, ada Pak Kapolres, ada Pak Kapolsek. Bingung. Ya pertanyaannya sebagai aktivis pele. Bapak, saya mau nanya. Ini hutan ini dibakar apa kebakar ngene ngono? Piye, Jal? Ane polisi ra iso jawab, terus aku kok takon sapa meneh? Ya kata lagu, aku tanya pada rumput yang bergoyang. Ini dibakar apa kebakar? Wis, meneh, dirusak meneh. Hutan lindung jare. Rakyatnya sebelahnya itu loh, suruh masuk aja enggak boleh, dilarang. Lah kok trail trabas wengeng-engeng koyot-koyote pedhot kabeh. Kongkonane sapa? Aduh ya Allah, menungso iki jan. Piye kuwi jan? Nah, maka sekarang kalaupun orang tua gak iso dandani, dekne manak, Mas. Anake sing tak dandani. Mbuh lewat pesantren, mbuh lewat nek perlu rasa sekolah SKD wae, sekolah karepe dhewe, sekolah alam aku tau bentuk di sini. Sekolah alam terpaksa. Karena alam bicara, Mas. Bicaranya apa? Kemarin. Kemarin sore itu loh. Apa enggak bicara alam? Jare kongkone sapa banjiri paraan? Enggak ono sing ngongkon, Mas. Tapi sing rusak. Jelas-jelas rusak. Bah. Coba nanti lihat film-filmnya. Bu. Gila nih, Mas. Lebih parah dari banjir Jakarta. Jakarta ada kanal-kanalnya, ada Ciliwung dulu, lama-lama Merembaya. Terus kelelap gitu. Ini ndak ya. Nah, kok jangan kan kok pit motor Mio, sedan Alia aja kemarin kentir piye. Pertama, edukasi ini menjadi bagian rutin. Kami juga berikan kurikulum ini, kami berikan buku-buku panduan mulai dari SD, SMP, SMA, pondok pesantren, baik Kemenag maupun Kemendikbud. Khususnya Temanggung sebagai satu kearifan lokal. Dan itu jadi muatan mata pelajaran muatan lokal. Seberapa mereka sanggup? Mereka tinggal di alam ini. Semua kalau viral seperti banjir kemarin, lihat. Tetapi ketika semua viral, orang menanam, orang memelihara mata air, tidak ada beritanya. Sedikit lah ya, kalau ada pun sedikit. Hanya menanam, selesai. Dari mulai 1 juta pohon sampai 1 miliar pohon pernah dilakukan. Sekarang mana pohonnya? Nah, edukasinya. Bagaimana kalau sekarang anak sekolah selalu bawa pohon? Di hari tertentu, kemudian menanam. Ini aplikasi. Mata pelajarannya dari Pak Guru, Bu Guru, menanam adalah, dan seterusnya. Setelah menanam selesai, lebih parah lagi adalah mengedukasi kaum petani di lereng gunung. Mereka tahu, ini namanya sabuk gunung. Kalau sabuknya kenceng, gedenya segini nih. Iya tak? Nah, untuk apa segitu? Untuk apa segitu? Untuk menampung loh. Sebenarnya ini ada potensi yang tidak boleh begitu saja lepas. Sayangnya petani itu sabuk gunungnya enggak kesini, Mas. Dia tahu kata sabuk gunung itu. Sabuk gunungnya dilolor ke sana. Malah meletrek semua tanahnya. Sedumuk batuk.
senyari bumi. Dekne iki ya untuk menyuburkan lahan pertaniannya itu ya, mendatangkan si pupuk itu, kohenya sapi itu dari Weleri, dari Bantul, dari Kulon Progo, dibawa semua dalam satu kata emas hijau, ditanamnya semuanya. Ini belum meletrek habis musim hujan, kentir mas. Lah piye wong sabuke ngene? Meletrek semua ini. Jadilah Progo kita coklat belikat. Jadilah si jenis Progo apa? Kuas. Semua sungai induk sungai. Krah kok kerasa. Galeh. Semua induk sungai. Galeh, Kuas, Progo. Melambung-lambung coklat pekat sampai ke Kulon Progo. Bayangkan. Tanah subur asetnya para petani sak Temanggung. Meletrek begitu saja. Logikanya sebenarnya gampang. Kasih kesempatan untuk bicara sama petani. Sedumuk batuk senyari bumi. Sampai lemahnya tambah sidik, meletrek sih san. Kemiringannya makin terjal, gak disabui. Disabui, sabui keleru. Ramping itu tau gampang. Berapa PPL Temanggung punya? Berapa penyuluh Temanggung punya? Penyuluh itu ada dua. Penyuluh kehutanan dan penyuluh perkebunan pertanian. Apakah mereka tidak bekerja? Bekerja. Hasilnya dulu evaluasi tidak. Kalau dievaluasi enggak seperti ini. Tuhan Maha Baik, enggak seperti ini. Jadi semuanya clear. Tak terbantahkan kesalahan manusia. Atas bawah salah kabeh. Saaku salah. Lah piye salah? Wong saya juga belum sanggup menyelesaikan masalah ini. Jadi sama-sama kita belajar dalam hal ini.